Kita beralih ke informasi lainnya, mendekati bulan Ramadan, harga komoditas bahan pokok di berbagai daerah merangkak naik. Di Garut, harga telur ayam naik Rp6.000 per kilogram, sementara di Jakarta, lonjakan drastis terjadi pada harga ayam potong. Harga telur ayam dan ayam potong di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Barat terus merangkak naik. Ayam potong naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp45.000, kini menjadi Rp55.000 per ekor. Lonjakan harga juga terjadi pada telur ayam. Dari yang sebelumnya di kisaran Rp26.000 sampai Rp27.000, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Diduga mahalnya harga pakan menjadi pemicu melejitnya harga telur ayam di pasaran. Sementara itu, kenaikan harga telur juga terjadi di Pasar Induk Garut, Jawa Barat. Harga telur ayam naik Rp6.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini membuat sebagian warga memilih membeli telur ayam cangkang putih karena harganya relatif lebih murah.